klub Premier League, Manchester United dikabarkan sudah mengunci target transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah disebut akan mencoba untuk menggandeng Kostas Manolas di bursa transfer yang akan datang. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United berburu bek tengah baru. Mereka ingin memperkuat barisan pertahanan mereka setelah selama beberapa musim terakhir performa para pemain bertahan mereka kurang baik. United sendiri sejatinya sudah dihubungkan dengan sejumlah bek papan atas Eropa. Namun sejauh ini belum ada langkah yang nyata dari Setan Merah, karena rata-rata bek yang mereka inginkan memiliki nilai jual yang tinggi. Dilansir Calcio Mercato, United sudah menemukan kandidat yang ideal untuk barisan pertahanan mereka. Setan Merah ingin memboyong Kostas Manolas dari AS Roma begitu bursa transfer dibuka. Manolas sendiri bukan sosok yang baru dikaitkan dengan United. Setan Merah dikabarkan sejak lama menaruh hati terhadap bek Roma tersebut. Manolas sendiri merupakan sosok yang tangguh di pertahanan Ilupi. Ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu bek tertangguh di Serie A, sehingga banyak klub top meminati jasanya. Bek berusia 27 tahun itu kabarnya hanya memiliki klausul rilis sebesar 36 juta euro. Alhasil United tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bek tangguh dengan harga yang terjangkau tersebut. Laporan yang sama mengklaim bahwa peluang United untuk mendapatkan Manolas cukup besar. Pasalnya bek timnas Yunani tersebut mulai mempertimbangkan hengkang dari Roma. Hal ini menyusul merosotnya performa Roma belakangan ini. Giallo Rossi saat ini menempati peringkat 5 klasemen sementara Serie A, tertinggal 4 poin dari AC Milan di posisi keempat. Manolas sendiri kabarnya masih ingin bermain di ajang Liga Champions, sehingga jika Roma gagal lolos ke turnamen elit tersebut, maka ia akan mempertimbangkan tawaran dari United,